Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyahu na'budun wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ikhwah fillah jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita. Kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita dalam masalah fikih ini. Kita sedang membahas masalah fikih nikah, ya. Kita masuk pada bab khitbah, yaitu melamar. Nah, di dalam melamar ini ada bagian-bagian pembahasannya, ya. Sekarang kita masuk pembahasan khitbah, kaitan dengan khitbah, yaitu ahkamun nadhar fil khitbah. Hukum-hukum nazar atau memandang ketika melamar, ya. Ini penting ini buat yang mau nikah ini, belum nikah ya. Siapkan ilmunya dulu ya. Penting insyaallah. Atau yang mau nambah juga sama aja, ya. Ikhwah fillah jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Para ulama mengatakan ittafaqu jumhur ahlul ilmi ala an la man arada nikahu imra'atan. Ulama sepakat, kata para ulama, disyariatkan bagi seseorang yang ingin menikahi seorang wanita, ya, fayusra'u lahu an yanzura ilaiha, maka dia disyariatkan untuk melihat kepada wanita yang dilamar atau sebaliknya. Jadi syariat itu sudah menjamin, ya, kebolehan. Ya, ketika seseorang itu antara dua pasangan ini ingin menikah, seorang laki-laki kemudian melamar wanita, maka disyariatkan, ya, disyariatkan untuk saling melihat, ya. Baik orang yang melamar melihat kepada wanita yang dilamar atau wanitanya juga sebaliknya melihat kepada laki-laki yang melamar. Ada beberapa dalil yang dijadikan hujah oleh para ulama, ya, di antaranya surat Al-Ahzab. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun. Tidak halal bagi kalian, tidak halal bagi kamu, ya, seorang wanita, ya, wala an tabaddala bihinna, ketika kamu ingin menceraikan istri-istri kamu, ya, ini berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ini, sekalipun wanita itu a'jabaka husnuhunna, sekalipun wanita itu membuat kamu takjub akan wajahnya, kecantikannya, ya. Maka para ulama mengatakan setelah menyebutkan ayat ini, wal husnu la yu'rafu illa ba'da ru'yatuhunna, ya. Dan kecantikan itu tidak bisa dilihat kecuali setelah melihat. Jadi dari ayat ini diambil kesimpulan oleh para ulama, maka disyariatkan untuk melihat kepada orang yang akan dilamar. Ya, disyariatkan, boleh, ya. Tidak ada larangan tentang masalah itu. Ini ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian ada hadis, ya. Hadis dari Abu Hurairah, dia mengatakan qala kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bercerita bahwasanya suatu ketika dia pernah di sisi Nabi, ya, berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu rajulun. Kemudian Abu Hurairah mengatakan ketika saya bersama Nabi tiba-tiba datang seorang laki-laki, ya. Datang seorang laki-laki. Kemudian laki-laki ini fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan. Laki-laki ini datang melapor kepada Nabi, istilahnya undangan lah, ya. Kalau sekarang kan undangan kita cetak, kita bagi-bagi, tapi undangan ini pakai mulut. Dan laki-laki ini datang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memberitahukan sekaligus undangan, ya.
bahwasanya dia akan menikah dan dia akan menikahi seorang wanita Ansor katanya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertanya kepada orang ini, laki-laki ini, ya. Anadzalta ilaiha? Apakah kamu sudah melihat wanita yang akan kamu nikahi itu? Ya. Apakah kamu sudah melihat kepada wanita yang kamu nikahi itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la. Maka dia menjawab, belum ya Rasulullah. Ya. Belum, saya belum melihat. Maka Nabi mengatakan, idhab fanzur ilaiha. Kembalilah dan lihatlah kepada wanita itu. Jadi disuruh Nabi pergi, pergi ke sana dan lihatlah dulu wanita itu sebelum kamu menikahinya. Ya. Ini dalil dari hadis yang membuktikan disyariatkannya bagi seorang wanita, bagi seorang yang melamar seorang wanita untuk melihat kepada wanita yang dilamar dan juga sebaliknya. Ya, dan juga sebaliknya. Kemudian hadis yang lain, ya. Hadis dari Jabir, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Ini kata Jabir. Idza khotoba ahadukumul mar'ah, apabila salah seorang di antara kalian hendak menikahi seorang wanita, ya, melamar seorang wanita, faqadara ayyura minha, ya, dan dia mampu untuk melihat wanita itu, ya, ba'dama yad'u ilaiha falyaf'al, dan dia mampu melihat bagian yang ingin menjadikan apa namanya bagian daripada wanita itu yang menjadikan dia tertarik kepada wanita itu, maka lakukanlah. Jadi Nabi sendiri memerintahkan, ya, lihatlah kepada hal yang membuat kamu tertarik kepada wanita itu. Ini hadis yang ketiga, ya, dalil yang ketiga dari hadis, ya, tentang kenapa penting disyariatkannya melihat ini, ya, disyariatkannya tentang masalah memandang kepada seorang wanita yang akan dilamar atau sebaliknya. Ada hadis lain ini, hadis, ya, hadis dari Sahal bin Sa'ad, ya, yang menunjukkan tentang disyariatkannya seorang laki-laki melihat kepada wanita, ya, dan sebaliknya. Di sini disebutkan anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ada laki seorang wanita datang menemui Nabi. Jadi ada Nabi, para sahabat duduk pada saat itu, datanglah seorang wanita ini. Ya, datang seorang wanita menemui mereka dan wanita itu bertujuan bertemu sama dengan Nabi. Kemudian Nabi ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jitu liahabbilaki nafsi, liahabbilaka nafsi. Ya Rasulullah, saya datang ini untuk menyerahkan diri saya kepadamu, ya Rasulullah. Artinya dia suka kepada Nabi dan ingin menjadi istri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi istri seorang Nabi itu kebanggaan, ya. Ya. Jangan hayal antum, ya. Ini Nabi ini, ya. Ya. Jadi ada seorang wanita datang, ya, ada sahabat juga yang lain, wanita datang, tiba-tiba datang menawarkan diri kepada Nabi, ya. Saya datang kepada Anda ya Rasulullah untuk menawarkan diri saya, ya. Kata wanita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun sekilas memandang wanita itu. Setelah wanita itu berkata seperti itu, Nabi melihat ke arah wanita itu, ya. Nabi melihat ke arah wanita itu. Fasu'ada nadhara ilaiha wa sawabahu, ya. Tsumma ta'ta'a ra'suh, ya. Setelah Nabi melihat, ya, kemudian beberapa saat Nabi menundukkan pandangannya, kemudian dia menggelengkan kepala, tanda tidak mau. Ya. Tanda Nabi tidak suka dengan wanita itu. Ya. Ini menunjukkan apa? Disyariatkannya melihat kepada orang yang akan dilamar. Ya, disyariatkannya kepada orang yang akan dilamar. Ya. Nah, ini daripada di antara dalil-dalil, ya, yang menunjukkan boleh, ya, bahkan disyariatkan bagi orang yang melamar kepada wanita yang dilamar juga sebaliknya. Jadi wanita juga boleh melihat laki-laki yang melamar, ya. Nah, hikmahnya di sini disebutkan wa hikmatu fi masyru'iyati nadharu ilal makhthubah. Hikmah daripada disyariatkannya, ya, orang yang melamar, kedua pihak yang saling melamar ini adalah saling melihat itu adalah untuk apa? Agar keduanya itu bisa tenang, ya. Bisa tenang, ya kan?
bisa tenang ya. Jadi tidak ada masalah di kemudian hari nantinya ya. Jadi kedua wanita laki-laki, yang laki-lakinya dia melamar wanita ini karena sudah tenang hatinya, begitu juga wanita yang menerima ini dia tenang dengan lamaran itu. Nah ini tujuannya, salah satu tujuan disyariatkannya nadhur ini. Hanya saja ihwafillah jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati ya, setelah para ulama ini sepakat ya, setelah para ulama ini sepakat bahwasanya disyariatkannya nadhur ini ya, cuman mereka ini beda pendapat apakah hukumnya ini ya, minimal dua saja kata Syekh Abu Malik Kamal di sini hukum nadhur ini ya, yang pertama mubah, yang kedua istihbab, dianjurkan saja, jadi tidak sampai wajib ya, tidak sampai wajib ya, di antara mubah dan dianjurkan saja ya, hukum melihat kepada orang yang melamar maupun orang yang dilamar. Kemudian sekarang kita berangkat ke level berikutnya, yaitu hududun nadhur ila ilal makhtubah. Setelah disyariatkan nyador ini atau melihat ini, nah batasan mana yang boleh dilihat itu ya, ini juga diatur dalam syariat ini ya. Batasan mana saja yang boleh dilihat di sini, sampai ada empat pendapat tentang masalah melihat ini, bagian-bagian mana sih yang boleh dilihat ya oleh seorang yang melamar ya kepada wanita yang dilamar atau sebaliknya ya, bagian mana saja yang boleh dilihat ya. Pendapat pertama ya, ini pendapat pertama, pendapat jumhur ulama ya. Pendapat pertama ini mengatakan la yanzuru illa ila wajhah wal kafaini faqat. Bagi orang yang menadhur tidak boleh melihat kecuali hanya wajah dan telapak tangan. Ini jumhur ulama ya. Dari empat madhab mereka berpendapat hanya yang diboleh dilihat itu wajah dan telapak tangan saja. Ini secara umum karena bagi wanita itu sudah faham kita ya, yang boleh kelihatan bagi wanita itu kan wajah dan telapak tangan saja. Nah ini dalil jumhur ulama seperti itu ya. Tapi ada pendapat lain, pendapat yang kedua menyebutkan yubahun nadhuru ila ma yadhharu minha ghaliban. Pendapat yang kedua ini ya, pendapat ini sebagian daripada madhab Hanabilah yang mengatakan ini, yaitu boleh bagi seorang yang melamar itu melihat kepada bagian-bagian yang biasa terlihat ya, bagian yang bisa terlihat termasuk yang boleh terlihat oleh muhrimnya, yaitu seperti rambut sampai leher ya. Ini pendapat yang kedua, leher boleh kelihatan, tangan sampai siku boleh kelihatan, ini pendapat yang kedua, dan kaki dan betis ya boleh, ini pendapat yang kedua ya. Pendapat yang kedua ini juga ada dalilnya ya, ada dalilnya ya. Jadi bagi seorang yang melamar itu laki-laki boleh melihat dari kepala sampai leher itu boleh terbuka ya oleh seorang laki-laki kepada wanita, begitu juga tangan. Intinya seperti keseharian kita ya, di rumah kan wanita-wanita itu boleh di hadapan anak-anaknya, di hadapan orang tuanya itu mereka memperlihatkan bagian ini, leher ke atas ini, juga tangan sampai ke siku, kemudian kaki sampai betis ya. Itu boleh bagian yang boleh dilihat. Dan ini menurut pendapat madhab Hanabilah, orang yang melamar juga boleh melihat pada bagian itu ya. Dalilnya mana dalilnya yang disebutkan dalilnya tentang apa namanya Umar ya, tentang lamaran Umar kepada Ali ya. Jadi Ali ini punya anak wanita ya, Ali punya anak wanita. Jadi Umar tertarik kepada anaknya Ali ini ya. Kata Ali saya tertarik kepada anakmu ya. Apa kata Umar kepada Ali, maksud saya tertarik kepada anak wanitamu, saya ingin menikahinya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi Ali mengatakan innaha saghirah,
Wahai Umar, tidakkah kau lihat dia itu masih kecil, kata dia, kata Ali, ya. Jadi anak saya itu masih kecil, kata Ali, ya. Tapi di sini ada candaan para sahabat, ya. Sahabat lain mengatakan, ya, kan Ali ini dia alasannya menolak lamaran itu, maksudnya dia menolak lamaran Umar ini karena anaknya masih kecil. Ya, sahabat yang lain mengatakan faqala li Umar. Sahabat yang lain mengatakan kepada Umar, inna yuridu bidzalika man'uha. Wahai Umar, alasan saja Ali itu. Ali itu tidak mau terima lamaran kamu tuh, alasan saja kecil anaknya itu, katanya. Anaknya masih kecil. Ya. Jadi kata para sahabat yang lain tuh begitu. Alasan saja Ali itu, ya. Masa gara-gara anaknya kecil tolak lamaran antum, katanya kepada Umar, ya. Maka kemudian dengan terpaksa Ali mengatakan baiklah, ya, karena sudah begitu kan, baiklah, saya akan suruh anak saya menemui kamu, ya. Jadi anaknya Ali ini disuruh pergi menemui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Setelah itu, setelah sampai anak ini di hadapan Umar, ya, ternyata apa, Umar itu mengangkat roknya, ya. Diangkat rok anak ini, ya, sampai kelihatan betis dan paha, ya, betisnya, ya, pokoknya kaki dia lihat, ya. Anak ini marah, arsil, katanya, turunkan rok saya, kalau saja, andai saja anda ini bukan khalifah, saya ketok kepala anda, katanya. Tapi untung khalifah ini. Jadi kasusnya seperti itu, ya. Ini menurut madhab Hambali, Hanabilah Hambali, boleh melihat yang tadi itu berdasarkan hadis ini. Hanya saja kata para ulama, hadis kisah tentang Ali dan Umar ini, ya, sanadnya munqati', ya, terpotong, ya. Jadi tidak bisa dijadikan hujah. Jangan senang dulu antum, ya. Sanadnya munqati', ini bukan tidak sahih sanadnya, hadisnya, ya. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, tentang bagian tubuh yang boleh dilihat ini, ya, bagi orang yang melamar kepada orang yang dilamar dan sebaliknya adalah yajuzu nadharu ila ma yuridu minha illal aurah, ya. Semua bagian tubuh boleh dilihat. Ini pendapat yang ketiga. Madhabnya Auza'i, ya. Kecuali aurat. Nah, hari Pak Sulaiman. semua bagian tubuh boleh dilihat kecuali aurat. Ini madhab Imam Al-Auza'i, ya. Berdasarkan hadis dalil-dalil yang umum tadi, perkataan Nabi, lihatlah kepada hal yang kamu membuat kamu tertarik kepadanya, ya. Ya, ditafsirkan oleh Imam Al-Auza'i, ya, ini menunjukkan semua itu boleh dilihat, ya. Bukan hanya wajah dan telapak tangan berarti. Andai saja Nabi hanya membolehkan wajah dan telapak tangan, ini hujah beliau, tentu Nabi akan mengatakan langsung, lihatlah kepada wajah dan telapak tangannya, ya. Tapi Nabi melontarkan perkataan umum. Oleh itu dipahami oleh beliau, boleh melihat, ya, kecuali aurat saja, ya. Ya. Ini pendapat yang ketiga ini, ya. Pendapat yang ketiga. Kira-kira pendapat mana yang benar? Ya, banyak pilih yang ketiga ini, ya. Tapi ini belum berhenti, masih ada satu pendapat lagi, ya. Masih ada satu pendapat lagi, ya. Pendapat yang lebih tinggi lagi ini, ya. Yang ketolu kain, ha? Yang keempat, ya. Ya, ini lebih tinggi. Ar-Rabi, pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat menyebutkan yazuzun nadhar ila jami'il badan, semua boleh dilihat. Nah, ini pendapat yang keempat ini. Ya, seru, ya. Ya. Alhamdulillah ini. Pas muncul pendapat ketiga dan keempat enggak ada yang ngantuk saya lihat ini. Ya. Tadi pertama dan kedua masih ngantuk-ngantuk ini. Ya, pendapat yang menarik, ya. Ya. Jadi semua boleh, ya. Hatta aurat boleh, ini pendapat yang keempat. Ya. Ini madhab Daud, ya, Imam Abu Daud, Ibnu Hazm. Begitu juga pendapat sebagian daripada pendapat Imam Ahmad, ya, sebagian daripada pendapat Imam Ahmad. Berdasarkan perkataan yang umum tadi, lihatlah kepadanya, berarti lihat kepadanya, ya, semua gitu. Ditafsirkan seperti itu. Pendapat mana yang kuat? Ya. Di sini dikembalikan yang lebih hati-hati, pendapat yang pertama, ya. Jangan senang dulu, ya. Pendapat yang pertama dikembalikan kepada hal yang lebih hati-hati, karena semua itu aurat, ya. Ya, kecuali telapak tangan dan
apa wajah dan telapak tangan ya. Ya, kalau antum mau ikut pendapat yang kedua, yang ketiga ya terserah antum lah. Tapi ini disebutkan oleh Syekh di sini ya. Beliau juga tidak bisa berkata banyak kata beliau tentang masalah ini, tapi untuk kehati-hatian ya kita kembali ke pendapat yang pertama ya. Karena di sini masing-masing punya hujah. Masing-masing punya hujah para ulama di sini. Nah, begitu juga di sini disebutkan ketika melihat seorang yang wanita yang ingin dilamar atau sebaliknya tidak perlu izin ya. Tidak perlu izin, tidak perlu dia ketahui kalau dilihat itu. Jadi umpama saya ingin melamar seseorang, tidak mesti wanita itu mengetahui kalau kita sedang melihatnya. Ada tidak boleh laporan ya. Tidak perlu laporan dulu maksudnya, tidak perlu dikasih tahu. Jadi melihat secara sembunyi-sembunyi boleh. Ya, melihat secara sembunyi-sembunyi boleh ya, baik laki-laki kepada wanita atau sebaliknya ya. Ya, jadi tidak perlu resmi umpama nazar yang ngundang di kedua belah pihak saling menemani dan seterusnya, tidak seperti itu. Tapi boleh juga secara sembunyi-sembunyi ya, secara sembunyi-sembunyi. Jadi tidak perlu atas izin wanita itu, tidak perlu. Di sini disebutkan izin syariat itu sudah mencukupi, karena syariat membolehkan maka tidak perlu izin gitu maksudnya ya. Tidak perlu izin ya, bahkan mungkin melihat dalam keadaan seperti ini ya lebih tenang lah ya. Sebab kalau janji ketemuan itu kan biasanya siap-siap dulu bedak ya, lipstik dan seterusnya kan. Biasanya kalau lihat yang tiba-tiba itu lebih alami gitu ya. Lebih alami gitu. Nah, kemudian juga di sini disebutkan dibolehkan takrarun nadhar ilal makhtubah. Boleh melihat berulang-ulang. Ya, maksudnya begini, umpama hari ini kita nadhar, ya, datang ke rumahnya wanita ini umpamanya dengan ditemani mahramnya, kita minta diperlihatkan wanita yang kita lamar, ya. Umpama setelah dilihat pulang ya belum ada apa namanya? Ya belum ada yang menggerakkan hati lah untuk menyukai wanita ini, boleh diulang lagi nadhornya ya. Boleh diulang, lihat lagi besoknya umpama minta lihat lagi ya, lusa lihat lagi ya, seterusnya ya, sampai bosan. Ya, lama-lama wanitanya yang bosan ya, bukan antum. Jadi boleh, intinya boleh melihat secara berulang-ulang ya, orang wanita yang akan dilamar ya. Tidak dilarang bertemu berulang-ulang ya. Tidak dilarang. Ya umam ya. Baru sekali kan? Ya, enggak apa-apa. Lihat lagi ya. Biar lebih tenang ya. Umpama wanitanya juga kita minta umpamanya wanitanya, kan kita sudah siap umpamanya wanitanya belum bisa menjawab, nadhar aja lagi ya. Mungkin karena belum melihat ketampanan Mas Umam gitu kan. Ya belum ya apalah gitu. Jadi belum menancap di hati, ketika melihat yang kedua kali itu baru, oh ini, oh, Masya Allah ini baru ada perasaan gitu kan. Ya diterima. Jadi boleh berulang-ulang, tidak dilarang. Nah kemudian hal yaktafi bin nadhari ila suratil makhtubah. Apakah dicukupkan juga ya seseorang itu tanpa melihat orangnya langsung, tapi hanya melihat foto atau video ya. Di sini juga boleh ya. Jadi melihat umpamanya ada ikhwan akhwat mau nikah umpamanya ya. Kita tawarkan kepada ikhwan umpamanya ya. Ya sebelum langsung bertemu berdua gitu secara tatap muka, boleh juga diperlihatkan fotonya. Nah, ini boleh, tidak ada halangan ini, tidak ada larangan. Kita lihatkan umpama begini nih. Antum mau enggak akhwat ini? Atau kepada akhwat juga boleh, sama-sama akhwat ditampakkan kepada mereka ikhwan ini, mau tidak? Ya. Mau tidak? Kalau umpama mau terus mau ingin melihat secara tatap muka baru juga lanjut, tinggal dilanjut begitu maksudnya. Jadi tidak ada larangan seorang wanita atau laki-laki yang akan menikah tadi saling melihat ketika ada foto atau bahkan video dibolehkan. Jadi video dibolehkan. Ya. Jadi video kan sama saja kan? Sama saja. Hanya saja mungkin yang lebih selamat memang harus lihat secara langsung, ya. Ya.
Sebab ya seperti tadi, kalau foto kan Masya Allah, foto sekarang, kamera sekarang canggih-canggih ya. Kamera jahat ya. Kamera sekarang canggih-canggih. Kalau pakai filter tuh Masya Allah kinclong. Orang hitam kayak apa bisa putih kinclong ya. Ya. Insya Allah yang dulu, yang tadinya hitam ya, kalau difoto kayak andil laut. Nah, wanitanya juga begitu ya. Jadi boleh melihat itu ya. Boleh melihat itu, kalau mau dicukupkan dengan melihat foto dan video juga boleh ya, tidak mengapa. Ya, tapi tetap di sini dianjurkan untuk melihat langsung ya. Melihat secara langsung itu lebih selamat. Nah, di sini juga ada pembahasan tentang ketika sudah nador, sudah melamar, sudah nador ya, tidak boleh berkholwat ya, tidak boleh berkholwat, berdua-duaan ya. Jangan mentang-mentang sudah diterima ya, sudah mau apa nikah umpamanya ya, berkholwat berbuat tidak boleh ya, tidak boleh. Tapi ada di sini kebolehannya, kalau mau bertemu berdua itu harus ditemani ya, ada orang yang menemani di situ, masing-masing punya mahram yang menemani ya. Begitu juga sama dengan telepon, telepon boleh ya, tidak dilarang telepon itu, bahkan berdua pun tidak dilarang ya. Ya, telepon kan berdua memang kan. Gimana mau bertiga ya. Telepon berdua, hanya saja di sini dibatasi dengan pembicaraan-pembicaraan yang penting saja ya. Jadi bukan pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kepentingan ya. Karena di situ nanti ada kesempatan setan untuk merayu di situ. Ya, sampai ada kisah. Ada kisah? Masih ada waktu ya. Masih 5 menit. Ada kisah ini, dan kisah ini Masya Allah ya. Apa namanya, di dalam kisah itu disebutkan ini kisah nyata ya. Dan ini bukan orang yang tidak ngaji, tapi orang yang sudah ngaji ini korbannya, ini korban setan ini ya, laki-laki dan wanita, perempuan ini akhwat dan ikhwan dan akhwat ya, sudah lama ngaji, sama-sama ngaji, sudah sepakat ingin menikah ya, qadarullah ya, yang laki-laki ini mau beli rumah ya, siap persiapan untuk menikah itu ya, sudah mau beli rumah. Biasanya kalau berhubungan berdua itu mereka berbicara itu ditemani oleh mahramnya masing-masing. Qadarullah pada saat itu mahramnya pada sibuk semua. Ini takdirnya seperti itu. Jadi setan itu mainnya di situ. Dan kebetulan yang laki-laki ini sudah janji kepada orang yang punya rumah untuk yang mau jual itu untuk bertemu saat itu juga. Akhirnya apa? Dengan terpaksa diajaklah wanita ini. Wanita ini secara tari teman juga dan berdua naik mobil menuju rumah itu. Masya Allah, setelah melihat rumah, masuk-masuk ke dalam rumah, di situ setan mulai bermain ya. Ya, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang diharam, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada orang di rumah di situ. Dan tragisnya dalam kisah itu disebutkan ketika pulang kedua-duanya merasa menyesal. Ya, setelah merasa menyesal, laki-laki ini nyetir mobil karena stres, merasa menyesal, kecelakaan, mati. Yang wanita selamat. Tapi ternyata hamil. Masya Allah. Ini hati-hati, tidak boleh berkholwat. Ya, tidak boleh berkholwat. Ya, ini bahayanya. Jadi setan itu pandai. Setan itu pandai menghiasi itu. Ya, seolah-olah tidak ada masalah, sudahlah ini kan terpaksa dan seterusnya. Masya Allah, tidak bisa. Ya, begitu juga memegang, tidak boleh. Ya, tidak boleh memegang itu. Bersentuhan berdua tidak boleh. Telepon boleh, ya. Nah, yang terakhir di sini, ya. Yang terakhir adalah al-udulu warruju' anil khitbah, yaitu menolak atau membatalkan lamaran. Nah, ini dibolehkan ya. Ini dibolehkan karena memang kemarin kita sebutkan melamar itu bukan berarti sudah sah menikah, tidak, itu hanya janji, janji menikah boleh dibatalkan ya. Tidak masalah dibatalkan, tidak ada larangan, tidak ada larangan dalam syariat tentang masalah ini. Jadi seseorang itu ketika ada sesuatu umpamanya si laki-laki sudah mau menikahi wanita, sudah melamar, ternyata Masya Allah ada si wanita ini sesuatu yang tidak diketahui oleh laki-laki ini, riwayatnya diceritakan oleh orang-orang dekatnya umpamanya, sesuatu yang tidak disukai oleh laki-laki ini, maka boleh laki-laki ini membatalkan lamarannya, menarik kembali lamarannya.
Ya. Jadi ini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.